Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2022-2023 pekan ke-7 hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022. Bali United berhasil menang 4-0 versus Persik Kediri. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023. Di peringkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 15 poin. Di peringkat kedua ada Bali United dengan torehan 15 poin. Dan di peringkat ketiga ada Madura United dengan torehan 13 poin. Dan di peringkat dasar klasemen ada Barito Putra dengan torehan 3 poin, Ran Nusantara FC dengan torehan 2 poin, dan Persik Kediri dengan torehan 1 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023. Di peringkat pertama ada Matheus Pato dari Borneo FC dengan torehan 7 gol. Di peringkat kedua ada Lulinya dari Madura United dengan torehan 6 gol. Dan di peringkat ketiga ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 6 gol. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023. Di peringkat pertama ada Beto Gonçalves dari Madura United dengan torehan 4 assist. Di peringkat kedua ada Ramiro Pergunsi dari Persita Tangerang dengan torehan 4 assist. Dan di peringkat ketiga ada Fadil Sausu dari Bali United dengan torehan 4 assist.